kesungguhan dan pencapaian MIMOS masa kali ini, dan saya telah berikan seluruh dukungan dan sokongan, termasuk memutuskan supaya MIMOS menyelenggarakan ID digital untuk negara Malaysia. Dan tentunya ini satu petanda keyakinan dan terima kasih kepada seluruh keluarga MIMOS, kerana ini bukan satu kerja satu dua pakar, tapi seluruh tenaga. Dan ia memberi rangsangan supaya kita dapat tingkatkan lagi keupayaan kita. Saudara-saudari, transformasi digital ini adalah satu tunggak dalam pendekatan negara madani. Kita agak ketinggalan dalam beberapa bidang, padahal kita ada keupayaan, ada kemahiran, ada kepakaran. Jadi ada keperluan segera, memang ada peruntukan untuk maksud tersebut yang telah diluluskan untuk Kementerian Dalam Negeri. Tapi untuk mempercepatkan proses itu, kita segerakan dan minta program pelaksanaan itu diawalkan. Dan saya mendapat jaminan bahawa ia dapat disegerakan dalam tempoh 3 bulan dari sekarang, dengan syarat kerajaan meluluskan peruntukan untuk membeli server sekarang. Jadi saya dah minta supaya Kementerian Kewangan dan KDN menyalurkan 80 juta ringgit minggu depan. Dan beberapa kelulusan soal SST dan peraturan-peraturan kelulusan lain akan disegerakan sebelum akhir bulan ini. Kita buat maksimal, kalau ada apa-apa masalah dan kerumitan yang berbangkit, pimpinan MIMOS kena jaga. Baik, mengapa saya buat keputusan begini? Karena kita mahu jentera penyelidikan sains, teknologi di negara kita diperkasa. Kalau kita mengangkat martabat dan darjat dan harkat negara ini, maka kita harus gunakan kekuatan dalaman dulu.